Kita ikuti Warta Berita RRI Tual. Jelasnya bahwa tetap kami berikan dorongan kepada anak selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan proses belajar di luar daripada kegiatan belajar di sekolah. Kelas VIP dan juga kelas eksekutif itu berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Tetapi untuk dua kapal cepat lainnya sampai hari ini belum mengalami peningkatan. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 10 September 2022, dirangkai sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Ahmad Yani Nyanggu, Kepala LPP RRI Tual. Inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Kota Tual gelar paripurna terkait penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tual tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Tual. Ketua DPRD Kota Tual Hasan Sarifuddin Borut mengatakan, kata akhir fraksi dalam paripurna ini adalah aktualiasi daripada pandangan politik masing-masing fraksi terhadap proses pengelolaan APBD Kota Tual tahun 2021 yang telah memberi daya dukung rasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan bahan referensi bagi kepala daerah agar memboboti perencanaan dalam skala prioritas penyusunan KUA PPAS maupun APBD 2023 sehingga mata rantai aspirasi rakyat dapat tertangani secara baik dan berkeseimbangan. Mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah, di mana pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tual tahun anggaran 2021 telah melewati tahap pembahasan di tingkat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, serta huruf D menyatakan bahwa penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan di akhir pembahasan antara DPRD dan wali kota atau pejabat yang ditunjuk mewakili. Ketua DPRD Kota Tual berharap tim anggaran eksekutif sudah dapat menyelesaikan KUA PPAS, perubahan APBD 2022, serta batang tubuhnya untuk dikaji oleh Badan Anggaran DPRD dan ditindaklanjuti pembahasannya sesuai mekanisme kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Warga desa Ohoi Tahit mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tual yang telah mengisi rumah pintar mereka dengan buku bacaan. Hal ini diungkapkan salah satu warga, Dahlan Reni Wuryaan, kepada RRI. Dikatakan, dengan memiliki rumah pintar tetapi tidak ada ketersediaan buku, akan sama saja terlihat tidak elok. Tetapi saat ini telah dipenuhi oleh Dinas Perpustakaan Daerah, maka warga akan mendukungnya dengan kegiatan belajar dan membaca di sana. Sejumlah desa yang ada di Kota Tual, sejumlah desa yang sudah punya rumah pintar, yaitu kami di Desa Witahe dengan kalau nggak salah di Sedula atau lebih tahun. Mereka berikan sumbangan berupa berapa eksemplar buku yang sudah dibagikan kepada kami. Dan insya Allah kami akan melanjutkan itu beberapa kegiatan yang sudah dicanangkan oleh perpustakaan daerah. Kami tetap jelasnya bahwa tetap kami berikan dorongan kepada anak selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan proses belajar di luar daripada kegiatan belajar di sekolah. Kami tetap mendorong untuk tetap melaksanakan kegiatan terlepas dari kegiatan di sekolah. Dahlan juga menegaskan diharapkan pendampingan bisa terus dilakukan Dinas Perpustakaan agar nantinya ilmu yang didapat warga dari buku bacaan bisa lebih maksimal nantinya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Sosial Maluku Tenggara menyalurkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako kepada sejumlah penerima manfaat di wilayah itu yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Maluku Tenggara
M. Tahir Hanubun Jumat kemarin. Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara Henrikus Watratan mengatakan, selain bantuan tersebut, juga diserahkan bantuan bahan rumah dan bantuan sosial santunan kematian bagi korban bencana alam, alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta bantuan permakanan di luar panti dan di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menjelaskan tujuan penyaluran sejumlah bantuan tersebut untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat akibat dari lonjakan harga yang terjadi secara global dan menekan angka inflasi di daerah. Berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tual saat ini kondusif. Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Resort Kota Tual, AKBP Prayuda Widiatmoko, terkait kesiapan pihaknya dalam mendukung perhelatan Pesta Paduan Suara Gerijani keempat yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tual pada akhir September ini. Dikatakan, walaupun beberapa peristiwa kriminal yang terjadi tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat secara keseluruhan maupun Kamtibmas Kota Tual pada umumnya. Sampai saat ini situasi kondisi Kota Tual masih sangat kondusif sekali. Beberapa kejadian-kejadian kriminalitas tetapi tidak mengganggu secara keseluruhan jalannya kegiatan dari masyarakat yang ada maupun Kamtibmas Kota Tual pada umumnya. Kapolres Kota Tual menjelaskan lewat koordinasi dengan pemerintah Kota Tual serta panitia Pesparani keempat Provinsi Maluku, maka pihaknya siap memberikan pelayanan dari segi keamanan sejak kedatangan kontingen peserta maupun aktivitas para utusan kabupaten kota se-Maluku itu selama berada di Bumi Maren. Begitu juga dengan pengamanan pada saat pembukaan, kegiatan-kegiatan lomba hingga kembalinya semua kontingen ke daerahnya masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah sistem yang terdiri atas tiga subsistem. Di antaranya, subsistem pertanggungjawaban keuangan daerah dan subsistem pelaksanaan serta penganggaran keuangan daerah. Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengatakan ketiga subsistem ini terintegrasi dan harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Olehnya itu, segenap unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai kaidah normatif yang berlaku sehingga diharapkan mampu mengeliminasi kesalahan yang bermuara pada kerugian daerah. Segenap penyelenggara pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta pelaksanaan sistem akuntansi yang memadai, sehingga realisasi belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi keuangan daerah dan informasinya disajikan secara benar, tertib, dan teratur, baik pada pertanggungjawaban secara administratif maupun pertanggungjawaban secara fungsional yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah setiap bulan. Wali Kota Tual berharap agar DPRD dan pemerintah Kota Tual tetap bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing demi kesejahteraan masyarakat Kota Tual. Pasca harga BBM resmi dinaikkan oleh pemerintah pertanggal 1 September 2022 membawa dampak terhadap kestabilan harga berbagai komoditi penting, khususnya komoditi di bidang transportasi, baik laut maupun darat. Khusus transportasi laut yang merupakan transportasi utama masyarakat Kepulauan Kei juga turut terdampak kenaikan harga BBM tersebut, salah satunya tarif angkutan laut kapal cepat yang merupakan moda transportasi massal yang setiap harinya melayari rute Kei kecil dan Kei besar
kini telah resmi dinaikkan tarifnya oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tenggara, John Nixon Hukubun, kepada RRI Jumat siang. Dikatakan dari 3 unit kapal cepat, satu diantaranya telah resmi dinaikkan tarifnya, yakni Cantika Innova, karena jenis kapal tersebut menggunakan BBM bersubsidi. Sementara 2 unit kapal cepat lainnya belum mengalami peningkatan tarif karena tidak menggunakan BBM bersubsidi. Lebih lanjut, Hukubun mengatakan kenaikan tarif kapal cepat Cantika Innova sebesar kurang lebih 30%, di mana kelas eksekutif dari Rp60.000 naik menjadi Rp80.000, sementara kelas VIP dari Rp100.000 menjadi Rp130.000. Kapal cepat Cantika Innova kan menggunakan BBM subsidi, maka dia juga meningkatkan tarif untuk kelas VIP dan juga kelas eksekutif. Itu berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Tetapi untuk 2 kapal cepat lainnya sampai hari ini belum mengalami peningkatan, dia kan tidak menggunakan BBM subsidi. Nah, kami sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan bupati di bidang perhubungan, kami sudah kemudian menyampaikan kepada mereka dan mungkin di hari Senin nanti kita akan berkoordinasi dalam pertemuan bersama, entah mau naik yang Rp60.000 atau mau naik yang Rp80.000 atau naik yang Rp130.000 ya. Kira-kira itu kan kembali ke hukum ekonomi ya, nanti masyarakat yang sebagai pengguna jasa yang kemudian memilih menggunakan angkutan yang mana. Saat ditanya mengenai harga terbaru dari jenis transportasi laut lainnya seperti speedboat, Hukubun menjelaskan hingga kini pihaknya masih terus memantau terkait perkembangan hal itu, sehingga pemilik kapal tidak menaikkan harga secara sepihak dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Warga desa Ohoi Tahit mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tual yang telah mengisi rumah pintar mereka dengan buku bacaan. Pasca harga BBM resmi dinaikkan oleh pemerintah pertanggal 1 September 2022 membawa dampak terhadap kestabilan harga berbagai komoditi penting, khususnya komoditi di bidang transportasi, baik laut maupun darat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Yani Nyanggu, Kepala LPP RRI Tual, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, selamat pagi, dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.